berkibarlah bendera Nabi-Mu, berkibarlah Engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Om Swastiastu, kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Saat ini Santi berada di SPN Polda Bali, tepatnya di Singaraja Buleleng. Halo Singaraja. Nah, sebenarnya saat ini Santi menghadiri undangan yang diundang oleh SPN Polda Bali. Jadi Santi mau melihat nih pelantikan siswa bintara Polri. Semoga kita mempunyai harapan besar kepada Polri agar semangatnya untuk mengayomi masyarakat Indonesia tetap menyala. Nah, baiklah, nanti Santi mau wawancara yang ada di SPN Polda Bali, dan tetap stay on di channel YouTube kesayangan kita semua, Santi Dharma Chandra. Suksma. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Astagfirullah, saat ini Santi berada di SPN Polda Bali. Swastiastu. Swastiastu. Baiklah, terima kasih buat KASPN selalu kolaborasi dengan Santi Dharma Chandra untuk memberikan semangat Polri untuk masyarakat. Swastiastu. Apa jalan? Dengan Pak Kabaknya. Baiklah, Pak KASPN. Jadi ini beliau adalah Dr. Andes Inenga Subage untuk sebagai KASPN Polda Bali. Nah, ini tadi kan pelantikan nih, setiap tahun itu dua kali ya pelantikannya, ya, dua kali pelantikan. Nah, ini kan temanya Oktober besok, Indonesia melantik Presiden. Apakah siswa bintara Polri ini sudah dipersiapkan untuk pengamanan pelantikan Presiden? Gimana? Baik, terima kasih. Siapa? Santi. Pak Santi, saya jelaskan dulu bahwa untuk pelantikan hari ini kita sudah melantik sebanyak 138 siswa. 138 siswa yang sudah dilantik dan menyandang pangkat Brigadir 2 Polisi. Untuk selanjutnya berkaitan dengan apakah mereka sudah disiapkan untuk menghadapi tantangan tugas ke depan, tentu sudah. Tentu sudah. Meskipun hanya dalam jangka waktu 5 bulan, mereka sudah mendapatkan banyak teori, kemudian latihan-latihan teknis, termasuk juga mereka sudah melaksanakan latja di wilayah. Oh, latja untuk penempatan di wilayah gitu. Nah, latja di wilayah yang mana untuk menerapkan teori yang mereka terima, kemudian fakta di lapangan seperti apa. Jadi paling tidak mereka sudah punya dasar dan mengenal bagaimana sih tugas-tugas kepolisian yang sebenarnya. Seperti itu. Selain itu mereka juga sudah dilatih bagaimana menghadapi tantangan tugas di lapangan. Seperti misalnya latihan dalmas, kemudian latihan bernegosiasi, kemudian berkaitan dengan pengaturan-pengaturan lalu lintas. Saya yakin dan percaya, ditambah nanti sambil menunggu bulan Oktober, mereka juga ditempatkan dan akan mendapat pelatihan-pelatihan fungsi teknis melalui mereka magang di fungsi-fungsi. Jadi nanti siang ini itu juga untuk pembacaan penempatan, gih. Baiklah, ini mungkin Santi agak kepo, gih. Siapa Pak KASPN Polda Bali? Ini kan biasanya kemarin itu pas Santi pelantikan datang ke sini tuh cukup banyak itu, hampir 700 bahkan 500 lebih. Ini hanya 138. Kenapa bisa seperti itu? Ya, ini tergantung rekrutmennya. Oh, rekrutmen. Astongkara nanti untuk gelombang berikutnya, tahun 2024 gelombang kedua, dan ini terakhir mungkin gelombang kedua, karena untuk tahun depannya, tahun 2025 sudah satu gelombang. Untuk tahun 2024, gelombang kedua 2024, kita akan mendidik sebanyak 800
847 siswa. 847 siswa. Banyak sekali apa dari ya. Bali semua? Yang rencananya pengiriman Polda Bali itu sebanyak 285 ya. Sedangkan sisanya itu dari Polda Papua Barat. Oh, dari sebanyak Polda 565 kurang lebih. Ya. Terus sebagai KASPN apakah sudah siap dengan mendidik siswa sebanyak itu? Gimana? Tentu sudah siap. Okay. Karena SPN Polda Bali pada dasarnya ini daya tampungnya ini 1100. Oh, daya tampungnya 1100. Daya tampungnya 1100. Kalau kita mendidik itu tentunya sudah siap. Kita juga sudah meminta dan koordinasi dengan Papua Barat untuk tetap ada pendamping dari Polda Papua Barat. Oh, Polda Papuanya. Dan informasinya nanti selama pendidikan mereka akan didampingi dengan tiga personil Polda Papua Barat, yaitu dua bintara, satu perwira. Oh, dua bintara. Kemudian program kedua ini juga agak berbeda dengan program-program sebelumnya. Kenapa itu? Apa yang bikin beda? Perbedaannya pada saat mereka menyelesaikan seluruh rangkaian pendidikan yaitu dilantik menjadi seorang brigadir 2 polisi langsung penempatan. Nah, khusus untuk yang gelombang kedua ini dan lebih khusus lagi yang pengiriman Polda Papua Barat, mereka akan dimagangkan selama 1 tahun di Bali. Oh, jadi sebelum balik ke Papua harus Papua, magang dulu di sini. Dia magang 1 tahun di Bali. Bali baru setelah magang 1 tahun baru mereka kembali melaksanakan tugas ke Papua Barat. Seperti itu, luar biasa ya. Jadi biar adaptasi dulu lah di Bali. Adaptasi paling tidak. Baiklah, luar biasa. Semoga KSPN memberikan mendidik dan menciptakan kader untuk bintara-bintara Polri yang tugas untuk di seluruh Indonesia siap. Seperti itu agar mengayomi masyarakat seperti mereka itu. Siap tugas ya. Mereka siap. Terima kasih buat Pak KSPN dan Pak Kabak, semoga sehat selalu dan semoga nanti rencananya untuk perekrutan lagi atau penerimaan pendidikan awal di sini bagaimana? Penerimaan. Jadi perekrutan sudah berlangsung. Perekrutan sudah berlangsung. Nanti pembukaan pendidikan akan dilaksanakan tanggal 22 Juli. Bulan ini berarti? Bulan ini. Oh, berarti itu namanya apa kalau untuk awal pendidikan ya, ini? Ya, pembukaan pendidikan. Pembukaan pendidikan, kalau sekarang penutupan pendidikan. Pendidikan. Oh, seperti itu. Jadi istilah-istilah untuk polisi agar masyarakat lebih tahu. Maaf, masih belum mengerti gitu kan. Baiklah, terima kasih. Semoga kebaikan datang dari segala penjuru arah dan kita senantiasa untuk bersahabat dengan polisi, ya kan? Berarti polisi tetap humanis, tetap semangat mengayomi masyarakat. Baiklah, mari kita tutup dengan para masati nggih. Om Santi 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 Om. Kau bisa patahkan kakiku tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku tapi sungguh tak akan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baiklah, Astunggara saat ini Santi bersama dengan Ide Istri. Swastiastu Ide. Swastiastu Ngebeli. Swastiastu. Jadi Titi yang tadi pas Ide Istri di depan tersorot nih. Waduh, ada Ide Istri di sini. Titi yang lunas untuk pendapatnya. Nah, ini Sire Ide yang yang dilantik nih kan pelantikan nih penutupan Ki Putra Ide yang nomor 3. Putra Ide nomor 3 jadi polisi ya kan. Nama lengkapnya nih Ki. Sri Prada Sambon Andana. Oh, seperti itu. Nah, kalau idenya dari mana nih Ki? Ide dari Biseka Ide. Nggih. Ya, perkenalkan dulu nggih. Ide Pandito Uku Nabi Ageni Asita Yoride. Nggih, berarti tapi Titian kalau lunas atau memanggil ide istri aja nggak apa-apa gitu. Boleh. Baiklah Ide, ini kan hal cukup menarik ya. Anak seorang sulinggi jadi polisi ya kan, seperti itu kan. Nah, persiapannya itu seperti apa dalam mendidik apalagi pertama memang dari kartu hokinya dia jodohnya dia cuma kasih motivasi untuk dia lebih disiplin semangat dalam meraih cita-citanya seperti itu ya. Nah, baiklah Ide,
Iya, ini dalam persiapannya dulu berarti SMA-nya di mana nih? SMA-nya kebetulan dapat di SMA Negeri 9 Denpasar. Itu tahun 2021. Lulusnya berarti tahun 2021 ya? 2023. Oh, lulusnya 2023. Bertepatan dengan COVID. Oh, pas COVID ya. Nah, itu memang tanya ke anak maunya ke mana kiranya. Oh, persiapannya kan tadi dari Gianyar. Sekolahnya berarti di mana ini? Di Denpasar. Oh, Denpasar. Lanjut lagi. Terus sebulan ya mau tujuannya ke sini. Oh, jadi udah tekad bulat untuk jadi polisi seperti itu kan. Ya itu persiapan itu persiapan dan tetap semangat. Terus berjalan seperti apa adanya, ikut ujian, apa tes seperti itu semua. Ya Astungkaro, ada jodoh, ada karmanya di sini. Ya Astungkaro, ya ampun. Lihat tuh istri adem banget, ya ampun. Sedang banget ya, sesuai ya. Baiklah, tapi ini mungkin ada apa ya, sebagai seorang ibu juga, sebagai seorang sulingnya juga, mungkin ada doa khusus buat apa anaknya ini, apa okannya, apa ide agar menjadi polisi yang berprestasi seperti itu. Ya itu tetaplah doa seorang ibu, siapapun dan untuk semua ibu, pasti mau yang terbaik untuk putra putrinya. Satu, kedua, semoga apa yang dia dapatkan raih sekarang, kita sekarang menjadi pengayom masyarakat. Sama ya, seperti suling dia kan pengayom masyarakat umat ya. Ya hanya itu. Baiklah Ida, ini ada salah satu pertanyaan lagi nih dari Titiang. Kenapa sih harus disupport untuk menjadi polisi gitu kan? Padahal kan banyak profesi-profesi lain, misal mungkin jadi pengusaha atau apa. Kenapa? Padahal kan polisi nanti takutnya ditempatin di tempat perang atau bagaimana Ida? Ya itu sudah pilihan anak. Satu pilihan anak, cita-cita. Ida selaku orang tua, cuma mensupport. Kasih doa. Ya sebentar. Apapun kedepannya nanti kan sudah punya ini masing-masing. Oh, di jalan hidup karma-karmanya masing-masing. Luar biasa. Baiklah, sesuai media Titi yang izin untuk nanti wawancara saran siapa beli gedenya ini agar apa memotivasi generasi muda untuk meraih cita-citanya. Untuk hari ini sudah pelantikan, jadi manggilnya Pak Polisi. Baiklah, sebenarnya untuk nama lengkapnya dulu, nama lengkapnya. Izin mengundurkan diri, Ribda Gede Sipada Samunanana, NRP 04-1759, asal Mbak tinggal di Jalan Batu Madilamu, Kramakar Sari 2, nomor 1. Baiklah, Beli, manggilnya Beli aja ya. Beli, ini untuk apa, untuk menjadi polisi ini, apakah pengen ikut teman atau cita-cita dari hati, seperti itu? Stop, izin menjawab. Waktu itu pas kelas 2 SMP, 2 SMA tepatnya, melihat teman yang sudah lulus menjadi polisi di sana, saya merasa ada impian, ada mimpi untuk menjadi polisi. Dari situlah saya mengikuti les di TM Taruna Mandala, sehingga saya bisa menjawab soal ujian dengan benar dan lancar dan bisa lulus di tahun 2024 ini. Jadi ada persiapan khusus nggak sih, maksudnya sebagai generasi muda ya, yang mungkin persiapan untuk menjadi polisi itu kan nggak gampang seperti itu kan? Ada hal-hal mungkin dari olahraganya atau dari segi ibadahnya atau apapun lah, itu bagaimana persiapannya? Waktu sebelum sekolah tuh saya latihan di lapangan Lumintang jam 5 tuh pagi. Saat pagi. Wow, seluruh sekolah. Oke. Okay. Sebelum sekolah tuh latihan dulu di lapangan Lumintang. Setelah latihan tuh baru langsung ke sekolah untuk belajar, dan habis pulang sekolah tuh kan jam 2. Habis itu saya persiapan untuk berangkat les ke Taruna Mandala. Oh, seperti itu. Nah,
Oh, okay. Seperti itu. Baiklah. Siap nggak siap? Harus siap. Harus siap, siap ya. Harus tetap semangat ya. Baiklah. Terima kasih. Semoga beli gedenya ini sarang industri sarang de untuk apa senantiasa memberikan apa semangat, memberikan support kepada generasi muda bahwasanya cita-cita yang mulia itu bisa ditempuh dengan rajin loh jam 5 pagi. Biasanya anak muda masih rebahan, jadi udah latihan. Baiklah. Terima kasih nggih, semoga kebaikan datang dari segala penjuru arah. Ida nunas doanya, mau ditutup dengan doa. Sebelum Ida tutup dengan doa, Ida mau menyampaikan rasa terima kasih Ida. Pertama, rasa syukur kepada Ida Sayang Idi sudah dilancarkan semua jalan sampai sekarang ini. Terus kedua, terima kasih kepada pihak pengasuh Didi yang sudah merelakan waktu, tenaga, semua untuk gedenya sampai sekarang ini. Terus ketiga, Ida minta mengucapkan terima kasih kepada tim Taruna Mandala Bimbel yang sudah melatih, mendidik gede Sripada sampai sejauh ini sudah mencapai apa yang dicita-cita. Nah, untuk itu sekarang itu mau mengucapkan terakhir tutup dengan Rama Santi. Om Santi Santi Santi. Baiklah, itu tadi diskusi yang sangat menarik dengan KASB Polda Bali bersama dengan Ida Istri yang okanya beliau menjadi Polri. Nah, semoga kita semua bisa semangat dan kita bisa memberikan penghormatan kepada para bintara Polri agar mereka tetap semangat menjaga negeri dan semakin menyala untuk Indonesia. Nah, terima kasih udah penonton Santi Dharma Chandra. Semoga kebaikan datang dari segala penjuru arah dan semoga KASB Polda Bali tetap kolaborasi terus dengan Santi Dharma Chandra. Semoga kita semua diberkati Tuhan Ida Sangya Widiwasa. Baiklah, mari kita tutup dengan para Mas Santi ya. Om Santi, Santi, Santi. Om.